welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau mancing di pemancingan Anugrah, adanya di Bekasi. Jadi aku ini first time banget mancing monster yang catch and release. Jadi bakalan dapat sensasi baru, dan aku juga jauh banget kesini karena di sini tempatnya sangat besar, lumayan besar, dan juga protokol kesehatannya lumayan oke. So kita lihat nanti kayak gimana. Oh ya, alamatnya di sini ya. Sudah sampai. Nah, selain untuk mancing monster, di sini juga ada mancing per kilogramnya. Ini untuk harga ikan per kilogram dan ketersediaan ikan ya. Di sini untuk kolam per kilogramnya memang nggak terlalu besar ya, dan disediakan timbangan digital, jadi sudah pasti fix. Di sini juga ada restorannya, jadi kalau kalian lapar atau mau makan gak usah khawatir ya. Dan lihat tuh dapurnya bersih banget, makanannya enak dan murah-murah. Aku suka sih makan nasi goreng di sini. Nah, sekarang aku lagi tanya untuk mancing monster per 2 jamnya itu Rp50.000. Kalau seharian buka dari jam 9 sampai jam 6 sore, harganya itu Rp175.000. Di sini jual umpan dan jual kail. Kailnya itu harganya Rp5.000 untuk kail yang besar, ukuran 14 untuk mancing monster. Dan ada jual ikan hidup, harganya juga mahal ya, sekitar 20 ribuan. Nah, kalau misalnya pakai umpan biasa, mereka kasihnya roti. Roti itu satu bungkus plastik besar cuma 7.000. Di sini ada arena bermain kecil juga untuk anak-anak kalau mau berwisata. Gak usah khawatir karena di sini ada saung-saungnya dan juga ada kedinya. Well, kalian harus kasih tips kedinya ya, karena udah bantuin kita seharian. Ini ikan bawal, enggak sono. Untuk mencapai saung ujung, kalian kalau jalan harus hati-hati banget ya, soalnya jalannya benar-benar kecil dan banyak pohon-pohon. Nah, kita udah sampai kolam. Jadi ada, ternyata di sini ada mancing kiloan juga. Daftar harganya tadi udah sempat aku rekam. Terus ini kolam yang mancing monsternya catch and release ini ada di depan aku. Lumayan besar sih kolamnya ya, tapi kayaknya nggak terlalu dalam. Nah, di sini yang aku udah lihat dan review dan searching itu ada bawal gede banget. Gedenya itu bisa 5 sampai 12 kilo, mungkin lebih ya. Nah, terus di setiap tempat itu dikasih saung, ada kedinya dan ada air PK-nya. Jadi nanti kalau dapat ikan itu langsung dicelupin di air PK-nya yang warna ungu tadi. Jadi ikannya nggak dibawa ke dalam dulu. Jadi kita bener-bener lihat kalau dia disembuhin dulu, karena kan mulutnya kena kail kan. Nah, untuk harganya sendiri, kalau di sini itu per jamnya Rp25.000, tapi harus 2 jam. Jadi minimumnya 2 jam, Rp50.000. Nah, kalau mau mancing seharian itu Rp175.000, tapi aku nggak tahu ya di sini
ada jam tutupnya atau enggak, aku enggak tahu gitu. So kita mancing dulu, semoga dapet yang gede, gede banget. Stay tune. Kalau roti mereka lebih cepat karena mungkin mereka biasa dikasih umpannya ya, itu ya kan? Nah ini dikasih, gila, coba lihat Pak, segede apa? Rotinya segede gini. Langsung satu gitu ya? Iya langsung satu. Mau sepotong juga bisa, cuman kita di biar. Mesti pakai senar PE. Kalau enggak kuat. Lempar. Well, joran aku nggak bisa dipakai, jadi mesti pinjem punya orang-orang, punya koko atau punya adik. Terus, ya karena senar aku itu bukan senar PE, jadi nggak bisa deh. Jauh. Mantap. Biasa aja dong. Gelawat. Apa? Gelawat. Gelawat. Ikan Kalimantan. Oh. Ikan masnya. Iya. Aduh, kasihan banget itu. Kuat ya ikan gini. Kuat ya. Langsung sembuh itu? Iya, namanya udah kena air itu. Sembuh itu. Emang air obat, jadi dia nggak infeksi. Bisa obatin penyakit hati nggak ini? Kalau bisa nyebur kok. Kalau panjat kepalanya. Hatinya. Kalau kita mancing laut, lu di pantainya kok. Kena orang ya? Enggak apa-apa, ntar dia pakai pelampung di atas. Enggak apa-apa, kita glosor. Gila, pemandangannya bagus banget loh. Di HP gue. Malah masnya yang ngebet. Wah, gila enak banget tuh. Jangan disambut kok. Kalau juga ntar tenggelam dulu tuh. Mantap, Gunawan. Waduh, enak ya kok. Iya. Ini gede. 5 kilo kali. Tolong mukanya digantengin dikit. Masuk YouTube nih. Gila, narik terus. Pelan-pelan kok. Wah, dibawa. Susah juga. Kita mesti beli yang tahanan pinggang itu. Oh, dikencengin ya. Katanya mau yang pegel. Ini jorannya pegel. Gila banget dibawa terus sama ikannya. Mantep, mancing monster ya. Papa dia enjoy. Enggak. Bagus jorannya. Biarin aja dia seneng dimain-mainin. Tukang nyiksa ikan dia mah. Enggak kelihatan.
Udah kelihatan saudara-saudara. Waduh. Belum siap. Berat juga. Wah, mantap. Mantap. Enggak, udah. Kali, waduh. Tiga kali dapat. Spotnya situ terus ya. Gila, ini sampai melengkung loh joran lo. Masih jauh kok. Oh enggak, itu tuh. Waduh, mandi lagi. Mandi lagi. Wah, gede nih. Patin lagi. Mantap. Gimana? Kesan dan pesan Anda? Ini kali ya? Dari tadi yang kita tangkap? Iya, dari paling tangkap ini paling gede. Berapa? 7? Lebih. Ini lebih? Lebih. Sambil mancing, sambil ngopi. Tempatnya segede gini? Iya. Ini biasanya ikan gede. Ikan gede biasanya kalau nggak toman ini. Toman segede berapa? 9 kilo. 9 kilo, iya, terus dia nanti jalan dong? Iya, jalan. Oh. Jadi malah kalau dia lebih segar, lebih dikejar biasanya. Oh. Kalau di laut mesti pakai ini ya? Kalau di laut makan jalan.
seru banget kan mancing hari ini. Well, kameranya memang agak kurang bagus karena aku pakai dua kamera lain. Cuma di next videonya aku akan lanjut lagi mancing monster dengan kualitas gambar yang lebih oke. Well, thank you for watching.